selamat datang di program yang sekarang sudah outdoor terus. Betul sekali, program yang dimana ini adalah talk show tapi tidak ada home band. Ya, dimana kalau bukan Trigger. Dan sekarang kita sudah bersama dengan Presiden Amerika. Tepuk tangan yang meriah untuk Joe Biden. Bukan. Joe Sandi. Tadi. Bang Joe ini kalau nggak salah tuh juara ini ya, juara kompetisi sulap ya waktu itu ya? Dulu, udah lama. Salah satu talent search di TV sebelah dan juara pertamanya Kang Joe. Katanya waktu itu dapat ini ya, dapat uya-kuya ya katanya hadiahnya ya? Bukan, Mas. Bukan. Dapat ini, dapat uang. Dapat duit. Berapa jumlahnya? Berapa? Oh jangan rahasia nanti. Rahasia. Tapi bener juara itu Bang? Benar juara. SML. Gak percaya, gue gak percaya dah. Kita belum ditunjukin, gue gak percaya. Kayaknya itu settingan deh. Iya, kayaknya itu emang udah diiniin deh, udah diatur. Ya kita buktikan, kita buktikannya. Contoh gini, orang berpikir sulap itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan goib katanya ya. Lo emang iya? Iya. Padahal kita ngebahasnya nanti ya. Oke. Ini semua berhubungan dengan kecepatan tangan. Oke. Jadi harus dilatih juga. Ada yang bawa cincin? Nah. Tapi udah penyok cincinnya tuh. Gak apa-apa. Nah ini, lihat ya. Lihat baik-baik ya. Kalau saya simpan cincinnya di tangan kiri, di mana cincinnya? Kiri. Jelas tangan kiri. Ulangi lagi. Ini lebih pelan. Di mana cincinnya? Kiri. Ini di sini. Ya. Hah? Ulangi sekali lagi. Di mana cincin? Gak mungkin ada di sini kan? Hah? Ya. Waktu saya ambil ini pura-pura ngambil. Padahal masuk kuping, keluar hidung. Nah, gitu kan. Kecepatan tangan. Nah, sekarang gini. Kenapa bisa seperti itu? Enggak, karena takut kacamatanya nih pasti masalahnya. Itu kecepatan tangan, lihat. Yang barusan saya lakukan itu dilempar. Oke. Lihat, lihat baik-baik. Dilempar ya. Tangan kanan. Tutup. Nah, ini dilempar. Kelihatan kamera? Nggak kelihatan kita? Ya? Lihat, pelan-pelan. Ini lebih pelan lagi. Itu urusan dilempar. Oh, coba-coba cek aku. Oh, boleh. Sebegitu ya? Tuh kameramen juga kelihatan bilang. Kelihatan tadi, kelihatan banget di sini. Kelihatan banget, Mas ya. Kelihatan banget, Mas. Masih kelihatan banget. Jauh kali ya? Masih kelihatan. Lebih kelihatan. Masih kelihatan, Mas. Ya? Supaya lebih membuktikan, boleh pinjam. Nah, ini keren banget. Masukin sini. Ini. Kita kayak bocah ya? Ditipu-tipu. Kalau saya ambil, lihat. Ini nggak mungkin kan bisa ditarik. Kenapa? Ya, mungkin. Karena kan ada yang udah masuk tadi. Masuk di sini. Iya. Ya. Tapi ini namanya yang disebut dengan kecepatan tangan. Bukan goib ya. Pelan-pelan, tarik. Ini nggak mungkin bisa lepas. Iya. Tapi kalau cepat, 1, 2, lepas. Hah? Balikinnya gini, balikin. 1, 2. Nah, balikinnya kayak gitu. Mas, apa? Mas, itu emang kecepatan tangan tapi kecepatan banget, Mas. Kecepatan banget. Betul. Ya. Jin ya? Bukan maksudnya. Mas ulangin dulu, Mas. Coba lagi. Yang copot. Gini. Lebih fair lagi. Ini tengah-tengah dong. Iya. Sini. Tolong. Pegang. Saya pegang, Mas. Sama, ini juga pegang. Ya. Diikat. Yang kencang. Di pakai ikatan mati di bawahnya. Ikatan mati di bawah. Oh, gini. Di sini ikat mati. Bukan, Mas. Talinya maksudnya. Agak mundur. Agak mundur. Nah, gitu deh. Ya. Bawahnya. Pegang. Pegang. Lihat baik-baik. Mungkin nggak bisa lepas. Nggak mungkin. Ini kencang. Tapi udah diikat. Iya. Baik-baik. 1, 2. Nah, kan lihat. Lepas. Hah? Ada di mana? Kembali ke yang punyanya. Kan di sakunya. Di sakunya. Ah, nggak mungkin. Ambil di sakunya. Nggak mungkin. Di sakunya. Coba lihat ya, siaran ulangnya, Bang. Nggak usah. Siaran ulang dong. Oke. Bisa gitu sih. Gimana sih? Itu contoh kecil. Dan yang lebih mantepnya lagi nih, bukan cuma ini. Yeah. Kang Joe Sandi tuh pernah melakukan sebuah teknik aksi menghentikan jantung selama 20 detik. 13 tahun. Maksudnya jantungnya Kang Joe Sandi atau jantung orang? Jantung sendiri. Mau di berhenti? Enggak usah. Jantung sendiri aja dulu. 10 detik deh. Enggak usah. Iya. 5 detik? Enggak usah, enggak apa-apa. 3 detik, Bu. Gini aja, Kang. Kita duduk dulu yuk. Oh iya, gitu. Iya. Duduk. Gimana tuh? Itu. Oke, yang mengenai menghentikan denyut jantung. Iya. Denyut jantung 20 detik itu beneran itu? Itu ada tekniknya, ada latihannya. Jadi semua orang juga bisa. Semua sulap bisa dipelajari. Ya. Semua sulap itu bisa dipelajari? Bisa, jadi karena memang itu dibangun kan. Namanya sesuatu yang berhubungan dengan latihan. Beda dengan penyanyi. Kalau sulap itu nggak beda jauh dengan ya maling. Bukan, musik misalnya. Kalau itu bisa dilatih. Dipelajari juga? Bisa dipelajari. Oh, main musik kayak gitar, segala alat musik. Iya, ya, itu kan bisa. Itu bakatnya mungkin berapa persen lah gitu. Mungkin 0% bisa jadi. Tapi latihannya yang penting. Sangat-sangat mungkin dong orang kayak kita ini belajar. Oh bisa, mau latihan sekarang? Boleh. Lihat, baik-baik ya. Lihat, pakai sedotan. Ya. Ini saya ajarin, lihat. Ini kalau bisa tembus, ya.
dipikirin klik kamera nanti. Iya. Ini nembus ya. Ini kecepatan tangan kalau nembus, liatin. Satu, liatin jari saya. Dua, ini kecepatan tangan. Iya kan? Iya. Kelihatan dong. Iya. Supaya jangan sampai curiga, liatin. Ini dari sini dong. Iya. Ya. Tempel, dililit lagi. Tuh. Iya. Lihat baik-baik. Dililit lagi. Sampai bawah. Oke. Sampai. Tuh. Ini tarik yang kencang. Hah? Harusnya putus kan? Tapi ini utuh lagi tuh. Nah, kan? Simpel. Sekarang yuk latihan. Nah itu kan trik kamera, atau bukan trik kamera, itu kecepatan. Kayak gini kan kecepatan. Jelas-jelas slow motionnya seperti ini dong. Iya. Ya. Sekarang yuk kita sama-sama. Tangan kiri seperti ini. Kiri. Ya, tangan kiri. Nih. Bagus. Sedotannya horizontal seperti ini ya. Ya. Kanan pegang ini. Nih. Ini diajarin nih. Tujuannya adalah bukan ngebongkar. Beda ya, ngebongkar ya. Dan ngajar. Iya, betul. Lihat. Tempelkan. Nih. Tempel. Lihat. Baik-baik. Tempelkan. Tempel. Yang bawah. Puter terus sampai belakang. Terus betul. Terus puter. Dua kali. Sampai bawah. Betul, okay. Sampai bawah. Udah okay. Sekali aja. Iya, udah. Nah, gitu. Tahan. Udah. Sekarang putar ke arah kanan kita. Kanan. Nah, gitu tahan okay. Lagi seperti ini, tahan. Tahan. Oke. Okay. Ya, sekarang dari luar. Dari luar. Ya. Dari luar ini tangannya gini nih. Keluar ya, dulu, gini. Keluar dulu. Nih. Nah, betul. Nih. Ambil, tarik. Ambil. Terus tarik sampai bawah. Bawah. Sampai bawah. Oh, ada lagunya kan sampai bawah. Sampai tahan. Bawah, tahan. Ini baru yang atasnya dia tarik juga. Nah. Sampai satu, bawah. Satu, dua. Atas ini. Iya. Tarik, satu, dua, tiga. Lepas. Tuh, kan bisa. Mas. Nggak bisa. Nggak bisa. Bisa. Nanti dulu, lepas dulu. Takutnya dianggapnya terputus atau apa. Skill bro. Skill bro. Nah ini kan bukti. Harus pakai kacamata. Oh iya. Ini kan ada kacamata gitu ya. Oh iya. Nah ini kan sekarang kan lagi rame banget permasalahan perdukunan nih. Oknum dukun yang akhirnya kita bilang berseteru lah ya sama Sular. Red Magician. Dan kenapa hari ini kita mendatangkan Kang Joe Sandi? Karena tema sesuai dengan hari ini. Ya apa tuh? Pesulap versus every dukun. Everybody. Ya karena kita oknum ya. Iya oknum banyak. Bahasanya ya. Oknum lah ya Kang Jo. Itu gimana ya. Tanggapan Kang Jo soal itu Kang? Kita harus bedah dulu apa itu dukun. Sebelum ada dokter itu dulu kalau orang misalnya sakit terus misalnya sakit itu banyak bisa sakit secara ya sakit kayak panas kayak gitu terus bisa juga keseleo atau apa itu larinya ke dukun. Dukun itu apa sih? Dia ahli pengobatan. Okay. Ahli mengobati. Ya. Jadi pada awalnya seperti kayak tabib. Ya. Oh. Tabib seperti itu. Jadi misalnya keseleo atau patah tulang, ada dukun tulang. Oh. Ada orang ngelahirin, mau ngelahirin, ada dukun beranak. Dukun beranak. Sebenarnya dukun beranak kayak gitu.